itu saja diberikan kepada mereka. Kalau ada di tangan itu, dia pasti dari ke arah kepada saya yang sebenarnya. Jadi saya yang sebenarnya baik, itu yang diberikan kepada saya kesempatan kepada lawan. Maksudnya harus sama juga diberikan juga kepada mereka sebagai kepada saya. Ya, kita baik saja dengan aku, tadi dengan aku sedang berdua. Jadi itu kita boleh dilakukan pelawanan semalam. Jadi pelawanan ini kita tak tahu bagaimana akan menentukan dia kan. Siapa yang digunakan, kan? Okey, untuk tiap tanda. Lawan mereka kemudian itu dalam tanda saya masih lagi dulu mencatat sebarang permainan. Lepas tawas 2-0 kepada pasukan Sabah Mata yang semalam, saya yakin mereka berpukul tidak nak marah. Tidaklah berpukul baik tapi perkara lepas, inilah yang berlaku dalam perlawanan semalam. Kalau kita tarik ke dalam untuk mereka, walaupun mereka luas, tapi saya perlu melihat kemampuan arah ini. Yang dia masuk nanti ke mata mereka. Perusahaan mereka, nampak keyakinan yang semakin meningkat, terutama riset yang kedua, tapi itulah. Thank you.
Daniel. Ya. Sepis yang agak tak
laju, tetapi dia melencong ke arah kiri kanan. Sarawak pada malam minggu lalu pada servis S ada 6 sini ada 12 untuk Sarawak dekat untuk pemain ini Khairul Zaman yang selain daripada kita berkatakan mengenai Syahir Rosdi ya, ini antara juga penyumbang utama pada mata bagi apa saya setuju sebab banyak juga dekat lagi setakat ini Aizat Nordin saya lagi berada di peringkat teratas setakat kelima ada 100 bubuk untuk Khairul Zaman pada minggu lalu setakat ini ada 32 dan ada 7 blok winner yang direkodkan itu adalah tempat kosong betul satu teknik zaman yang baik dan bersih daripada Alif Daniel hanya melakukan satu place ke arah sekarang belakang gol itu yang baik dari sana tingkat agak mendatang bola itu ya sudah lihat reaksi dia juga nampak yakin kali ini ya. Yakin dan tidak menyimpan mudah untuk kelihatannya Demo baik, bukan antara servis ini terlebih dahulu tak terjadi itu kepada Fadil yang
Air kecil sebab tu tau. Sebab apa? Sebab tu pun hitam dah bukan coklat dia. Thank you.